setelah menggelar audiensi bersama pemerintah daerah serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi atau PKP 2 Trans di Aula Kantor Bapeda Litbang Kabupaten Pulang Pisau beberapa waktu lalu, tim dirijen PKP 2 Trans langsung turun cek lokasi untuk identifikasi lahan transmigrasi berbasis ekstensifikasi guna mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Pulang Pisau. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi atau PKP 2 Trans dengan beranggotakan tim sebanyak 14 orang tersebut turun ke 3 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Kecamatan Maliku, Kecamatan Jabiran Raya, dan Kecamatan Kahayan Hilir untuk melakukan identifikasi lahan transmigrasi berbasis ekstensifikasi. Setelah 2 hari melakukan identifikasi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Maliku dan Kecamatan Jabiran Raya, kemudian Dirjen PKP 2 Trans melakukan diskusi atau audiensi kembali bersama beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir guna mendapatkan arahan dan juga penjelasan serta untuk mencocokkan data yang telah disajikan pada saat audiensi bersama pemerintah kabupaten beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan beberapa diskusi dan pertemuan selanjutnya, tim Dirjen PKP 2 Trans menuju lokasi untuk melakukan identifikasi lahan guna memastikan apakah lahan yang disajikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti halnya yang dilakukan di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, dengan menggunakan perahu kecil bermesin atau biasa disebut warga Pulang Pisau dengan kelotok. Tim menuju lokasi di mana Kepala Desa Gohong, Yanto L. Agan, dan beberapa perangkat desa sudah menunggu untuk memastikan kondisi lahan yang berada di wilayahnya. 5 direktorat, ya, yang mana intinya masing-masing direktorat punya tugas teknis masing-masing terkait dengan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Menteri. Kami ditugaskan ke sini untuk mengklarifikasi di lapangan apakah lahan tersebut ada atau bisa mendukung program tersebut. Nah, dari pusat indikasinya ada semula 79.000 hektar, tapi setelah kita cermatin tinggal 12.600 sekian hektar. Dan dari 12.600 sekian diantaranya ada di lokasi Bapak. Kira-kira Pak, Pak Kades, dengan program pusat yang ingin mencerahkan rakyat warganya Bapak melalui program ketahanan pangan. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV.